mau ngapain lo? Gua mau lihat doang anjing. Aja gua mau lihat doang, gua mau lihat doang. Itu jatah lagi apaan? Jatah tai anjing. Alah. Wey. Kalau misalkan lu ganggu liburan gua aja, iya. Orang berdua nih. Oh, kok berdua? Ah, bacot anjing, bacot terang gua. Sekarang gua berdua nih. Berani enggak lu sama gua, yo? Bacot anjing, bacot. Hei, enggak usah salah. Lu kebiasaan lu bawa-bawa. Oh yeah. Sampai di 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Bapak Viral di channel Kau Bersatu Bahasa di channel Aduh Hadi, channel yang asal ya. Jadi kali ini bersama cerita di kan takuntul, kuntul ya, takuntul, kuntul, goyang dong, takuntul, kuntul. Ini lagi yang interrupnya jadi Anjir gua males ya setiap hari kan gimana kalau setiap hari ceritain gimana kita itu pasti di sini dapat masalah padahal kita main jauh-jauh gitu kan biar nggak dapat masalah cuy, gua udah bosen gitu kan di Bekasi di Cibarusa kita dapat masalah mulu tiap hari dan lu tau nggak kita di sini dapat masalah mulu tiap hari anjing gini nah kalau misalkan lu mikirnya settingan gini ayo lu ikut lu yang lawan gua diem dah. Males, gue udah males kayak gitu-gitu. Sekarang gini, kalau misalkan lo mikirnya settingan masa ya sih tiap hari orang pengennya berantem? Iya, padahal kita lagi bikin film ya? Iya. Iya. Ah, oke, Kron, gini Kron. Kron, gini Kron. Gini, coba menurut lo, lo ada gak orang yang mau dapat masalah setiap hari? Kagak lah. Ada gak? Enggak lah. Nah, menurut lo gimana? Pendapat lo? Ya gimana, gue juga bingung, kayak gue aja gue kesini nih pergi ya kan biar gak dapat masalah, ternyata masih dapat aja masalah. Aduh, gue pusing, gue mau main ini tuh, terus gue mau main karena tuh, ini tuh hari weekend. Nah gini hari weekend, hari minggu, ini tuh gue mau pergi nih, kita pembukaan di sini karena ini awal kita di sini dapat masalah cuy. Gue dibegal. Nih, gue di sini bukan dibegal, ketemu si anjing itu, si anjing itu ya kan. Tas gue diambil di sini belum balik sampai sekarang. HP gua, dompet gua. Ya iya, gimana ini, bingung. Terus sempet mau ke begal. Motor dia mau diambil. Wah, sekarang oh iya gua belum ngasih tahu. Gua pakai motor Beat. Nah, iya dia. Motor Beat gua kan udah kembali ini tuh. Ada kenapa coba? Yang kemarin gua udah nge-record, udah ngambil, bukan iya. Bukan nge-record, maksudnya gini. Ngambil. Dia udah ngambil, cuman emang persetujuannya enggak boleh di-vlogin. Enggak boleh dimasukin YouTube. Hmm. Itu tuh video berapa hari lalu ya yang diupload, cuman ini baru bener-bener baru bisa balik nih motor. Ini motor udah balik ya. Ada ya? Lu mau motor lu balik? Gua udah nge-record kok. Nah, kalian itu videonya ya, biar kalian tahu gimana sih. Nah, udah nge-record udah jauh-jauh blok. Sana ngambil motor, dia minta adalah ada obrolan ini. Ya udah, motor lu balik tapi jangan diupload. Jangan diupload ke YouTube. Gitu. Itu tuh kita perjanjian itu sama dedengkotnya coy, bukan preman-preman yang anjing-anjing itu. Kok markasnya langsung. Markasnya langsung ketemu utama ya? Ketemu bos besar-besar semuanya di sono. Di situ gua di situ nih, kalau kalian pengen tahu banyak banget itu orang. Heeh. Enggak tahu. Gua juga sempat ragu gitu. Karena kenapa banyak? Adalah kira-kira 7 orang ya? Hah? 7 orang ada ya? Tahu dah. Segituan lah 7 orang, gede-gede semua lagi badannya. Lu tahu kan? Lu tahu kan dedengkotnya kan? Dedengkotnya badannya gede itu, perutnya juga gede, apalagi yang lain ini. Iyalah, itu apa ya, dia omong-omong sih menurut gue sih apa ya, dia tuh apa, kalau kita baik-baik dia gak jahat apa ya. Tapi mungkin yang rese-rese tuh yang bawa-bawanya kan? Bawa-bawanya emang yang kayak anjing bawa-bawanya. Mungkin dia juga dibilang mah kacung kali di dia sama orang. Kacung-kacungnya itu tuh gak pernah tahu, gue bingung, pusing gitu. Gue pengen, apa ya, pengen ngabisin tuh orang kalau lu pengen tahu. Sebenarnya cuman kita kadang-kadang gimana gitu ya maksudnya. Tuh yang satu orang tuh. Yang ambil tas gua kan. Iya, yang si anjing. Si bangsat itu.
pengen gua mampus itu orang. Gua kalau ketemu dia lagi, gua ya. Emosi kadang-kadang ketemu dia tuh. Gini keren kalau lu pengen tahu nih. Nih. Gua tuh sudah sabar ya kalau ketemu tuh. Gua enggak bakal emosi, gua juga punya pikiran ya. Masa gua langsung hantem, jubre. Ya, sekarang gini, masa tiap hari gua dapat masalah gua malas anjing. Gua mau main nih, mau main udah pertengahan jalan. Gua dapat masalah lagi. Balik lagi. Gua ngurusin tas lu doang, Ron. Hampir berapa hari ini. Nah, ini makanya kita pembukaan di sini kan karena kita awal di sini masalah nih. Tas diambil lagi, gua belum balik. Gimana ini dari kemarin, bangke. Kalau gimana kalau enak sekon? Boleh kita reversing aja lah, jalan-jalan lah. Oh. Tapi kemungkinan juga kita lewat markasnya, Ron. Iya, lewat markasnya juga. Emang enggak ada jalan lain di sini. Ini jalan utama. Tapi moga aja enggak ada orangnya kali ya. Yuk. Gue takutnya gua entar ada orangnya kita gimana? Kita bawa senjata ke bawah apa kita? Seenggaknya gini, kita gua udah bosan, kita labat aja lah, maksudnya biarin dah. Gua surusin deh, gua udah malas bener-bener dah ya. Enggak usah diladenin. Heeh. Kita refreshing aja kemana kayak udah. Udah sih, yang kata lu kemarin tuh, yang kata tempatnya cakep itu kata nenek lu di mana, yuk. Gua usah pusing-pusing lah. Enggak, malas gua dah. Gua juga enggak usah. Kan di tas kan cuma HP kan, yang paling penting ya bisa beli lagi ntar gampang dah, ya. Ya udah yuk. Gua ini udah semangat ya pengen main ini ya gua. Tapi pasti ngelewatin markas itu. Iya, semalasnya gua ngelewatin doang, tapi kita gini aja udah. Kalau ada udah biarin dah. Tabrak aja. Ya udah biarin bodo amat aja udah, enggak usah ladenin dah. Oke, gua pakai motor ini ya, motor Beat. Aku dulu dulu yang bisa gua angkat yang pinggir, neng. Gitu. Tungguin anjing, tungguin. Ayo, gas. Anjir. Itu motor gua. Ayo, jadi gua sering-sering ini tenang. Maaf ya sih, kacu itu linjal gua ya. Kacu itu ada masalah, problem gak enak banget itu lagi di servis ya. Oh, jadi naik motor Beat lagi nih. Ini udah kembali lagi, enak sekali nih buat jemping-jempingan gitu. Kan gua kesukanya jemping-jempingan gitu nih. Asyap. Apalagi kalau jalan-jalan enak gitu. Mantul, udah. Oke, keren ini udah. Iya nih. Tapi di dekat sini tuh. Itu markasnya tuh. Itu ada orang siapa itu? Gua males tuh. Udah, dia. Kita lepas aja, biarin. Anjing. Udah, kita jalan aja. Awas, gua mau main. Gua mau kemana? Gua mau jalan, gua udah males ngelayanin lu. Ini, iya, diem. Gua juga bosan, gua ini mau jalan. Udah. Gua cuma mau lihat doang. Ya udah lu sana awas, gua mau jalan. Oh, jalan cuma satu-satu lewat sini doang, gua udah lagi. Lah, ngapain kesini? Urusan gua lah, gini. Bacot banget sih anjing. Main apa-apaan itu? Apaan ini ngom. Gini, lu bosan lihat gua juga bosan lihat lu pada anjing. Gua mau jalan ini udah. Ayo, Biral, jalan aja Biral. Lu jalan aja udah masa. Tadi lu mau ngapain lu? Gua mau lihat doang anjing. Acet, gue mau datang. Itu, gue mau datang. Jatah lagi apaan? Jatah tai anjing. Alah. Wey. Apa apaan lu gitu-gituan ah? Sudah main tangan. Hah? Sudah main tangan si anjing. Kita jalan aja. Wey. Eh, kemana lo? Diam. Apa kira gue anjing? Dibocah nih bang ya. Dekat lagi. Wah. Lu kayak nyari. Kapok-kapok. Lah, aduh, gua punya masalah ya, tuh. Sikat-sikat apaan lu, ha? Hah? Sikat-sikat apaan? Gua emang enggak mau nyari masalah ini. Nih. Nih. Diam, gua bukannya takut. Lu tadi bilang lu bosan lihat gua. Lebih-lebih gua anjing. Lihat muka-muka kayak monyet itu. Gua kesini jauh-jauh biar ketemu lu. Ada lu lagi di sini bangsat. Kan ini markasnya kan, ini tempat malamnya kan. Tempat kata gua juga. Kita mesti lewat sini. Tempat gua di sini. Iya. Jalannya satu-satu sini doang, gak ada lagi. Gua mau ke tapi saudara gua tempatnya gua masukin mic. Kalau misalkan lu ganggu liburan gua aja. Iya. Orang berdua nih. Oh, kok berdua? Ah, bacot anjing, bacot terah gua. Sekarang gua berdua nih. Berani enggak lu sama gua, yo? Bacot anjing, bacot. Bacot. Beraninya berdua. Hah? Kemarin duel? Hah? Lu enggak ingat? Hey, lu enggak ingat lu kemarin beraninya bertiga ngebegal gua. Kalau nih, ngaca ke sini nih.
pacat anjing. Gak sopan banget tuh di sini. Sopan. Lu yang gak sopan ngebertiin gua, ah, ngeganggu gua hidup gua di sini. Ya lu yang hargain gua, ini wilayah gua di sini. Wilayah gua di sini nih. Ah, TP no gede sebelah anjing. TP gede sebelah tuh anjing tuh. Ren ini enggak, sekarang gini. Ah, gua mau lewat dah anjing. Gini. Gua mau lewat. Lu ngebertiin gua mau ngapain? Ngapain? Seharusnya gua yang marah ke lu pada. Tas gua di lu diambil. Motor temen gua kemarin mau dibegal sama lu, ha? Ah, bacot ta, anjing. Terus ngapa lu yang berhentiin gua, anjing? Ngapain lu? Sekarang gini. Bodoh amat mau wilayah lu mau siapa, yang penting sini tempat umum. Malak-malak iya. Ini Mas anjing nih, emang goblok orang. Ini orang goblok ini berdua nih. Goblok siapa? Goblok lu belakang. Di sini. Di. Hei, gak sasol lu kebiasaan lu, bawa kayu mula anjing. Ngapain lu? Kunci lu jatuh. Hei, apaan? Didi, kunci lu, woi, apaan? Lu mau ngapain? Woi, diam lu. Woi, anjing lu, woi. Woi, lu mau ngapain, ha? Hei, motornya. Hei, motor lu anjing.